ASN rumah tangga atau ART asal Pemalang, Jawa Tengah berinisial SK 23 tahun disiksa dengan cara disiram air panas hingga diborgol di kandang anjing oleh majikannya. Tak hanya sang majikan yang menyiksa SK, namun 5 orang ART lainnya juga ikut menyiksa korban. Ratna mengatakan korban baru satu kali mengalami penyiksaan oleh majikannya dan juga pembantu lainnya. Aksi keji ini, kata Ratna, terjadi pada bulan September lalu. Ratna mengungkapkan 8 orang yang terdiri majikan, anak majikan, hingga pembantu ini pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka memiliki peran berbeda dalam perkara ini. Masing-masing punya peran. Ada yang memukul, kemudian merantai, kemudian menyiram air panas. Tapi pada dasarnya semua dikendalikan oleh majikannya. Kasus ini bisa terungkap lantaran jajaran Polda Metro Jaya menerima informasi yang didapat oleh Polres Pemalang. Polisi mengungkap motif penyiksaan yang dialami oleh seorang asisten rumah tangga atau ART asal Pemalang, Jawa Tengah, berinisial SK 23 tahun oleh majikan hingga rekan seprofesinya. Ratna mengatakan jika korban disiksa lantaran diduga mencuri pakaian dalam sang majikan. Ratna mengungkapkan alasan rekan seprofesinya yang juga bekerja pada majikan yang sama ikut menyiksa SK karena takut dianggap berkomplot dengan korban. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa cek langsung di website Bangka Pos, di bangkapos.com dan posbelitung.com.